Kenapa Allah muliakan bulan Rajab? Karena di bulan Rajab itu pernah terjadi peristiwa besar, peristiwa agung, peristiwa yang mengejutkan seluruh umat manusia di seantero dunia pada saat itu. Peristiwa yang tidak pernah terjadi sebelumnya, peristiwa yang tidak akan pernah terjadi setelah. Peristiwa apakah itu? Peristiwa tersebut dinamai dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj. Dan peristiwa ini Allah sendiri yang menceritakan di dalam Al-Qur'an surat Bani Israil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wassamiu. Yang artinya maha suci Allah, diawali dengan subhan, maha suci Allah. Ini kebiasaan orang-orang Arab apabila menghadapi persoalan yang mengagetkan, persoalan besar, persoalan yang membuat takjub, maka ia mengucapkan subhan.